aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak mengalami penurunan hingga 67,8%. Terdapat 80 penerbangan dari sejumlah maskapai yang batal menuju Pontianak per tanggal 26 Desember, sehingga hanya 38 penerbangan yang berangkat maupun tiba di Bandara Supadio. Pelaksana tugas OIC Bandara Internasional Supadio Pontianak, Didi Herdiansa, menjelaskan, sebelumnya ada 118 penerbangan terjadwal dari dan menuju Pontianak. Pembatalan 80 penerbangan menyebabkan aktivitas di bandara menurun hingga 67,8%. Untuk penerbangan hari ini, yang cancel ada 80 penerbangan, kemudian yang beroperasi untuk hari ini ada 38, baik itu datang maupun berangkat. Untuk penurunan penumpang untuk hari ini dari 118 harusnya yang terbang maupun berangkat itu karena cancelnya 80, kurang lebih 67,80% penurunan. Penerbitan Surat Edaran Gubernur Nomor 3596 Tahun 2020 berdasarkan temuan 5 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalbar di kawasan Bandara Supadio.